ribuan warga padati Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh untuk melepas keberangkatan jemaah calon haji menuju ke asrama haji di Banda Aceh. ...172 jemaah calon haji asal Kota Lok Semawe ini tergabung dalam kloter 7 embarkasi haji Aceh. Seluruh jemaah dipastikan dalam kondisi sehat. Setelah tiba di asrama haji Banda Aceh, selanjutnya mereka mengikuti tes kesehatan, bimbingan dan pemasangan gelang. Kemudian 172 jemaah calon haji ini akan bergabung dengan jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Utara. Mereka akan berangkat menuju Arab Saudi dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar pada Selasa 4 Juni 2024.